Hai guys, kita ke warung makan yang punya slogan makan dan minum di kebun yuk. Ini namanya Warung Makan Balai Betawi yang ada di Geraha Raya Bintaro, Tangerang. Lokasinya ada di dalam gang gitu, tapi mobil bisa masuk sih, cuma ya sempit aja. Terus jalanan masuk ke dalamnya pun masih berupa tanah merah. Dan gak ada tukang parkirnya pula. Jadi kalau di dalam penuh, kita harus mundur lagi nih. Jadi, betternya sih parkir di pinggir jalan aja kayak gini ya. Nanti ke dalamnya tinggal jalan kaki aja. Gak jauh juga kok. Nah, ini nih warung makannya. Pas masuk, kita langsung disambut sama dua ondel-ondel yang merupakan budaya asli Betawi. Rumah makan Balai Betawi ini berkonsep alam terbuka dan menyajikan masakan khas Betawi, dan yang menjadi andalannya adalah aneka masakan pecak. Jadi di sini, selain bisa duduk di atas kursi dari kayu atau tong kareng, kita juga bisa makan di atas balai-balai gitu. Dan kita makannya dikelilingi dengan pohon-pohon bambu. Pas gue datang tuh sekitar jam 12-an, dan masakannya udah hampir habis semua dong. Padahal menunya nih banyak banget loh. Astaga, serame itu ya ternyata. Akhirnya, gue pesen nasi paketan aja lah yang masih tersedia. Semua makanannya dihidangin di atas piring dan gelas kaleng. Kalau datangnya pas jam makan siang gini, kita kudu siap-siap nunggu lama nih. Jadi kita ganjel dulu aja ya. Ini nih penampakan masakannya setelah 1 jam kita menunggu. Ini masih kebagian karedo. Terus yang ini paket ikan nila goreng. Yang ini paket ayam pecah. Terus ini ada apa, jengkol semur. Terus ini sayur asem. Ini ayam geprek. Terus ayam goreng paket juga. Sama minumnya teh yang di dalam teko. Terus ini ada wedang bale, bukan wedang ya. Kalau udah kelaparan gini, makan juga jadi lahap. Saya belum pernah cobain pecak nih. Coba lihat sambelnya. Sudah. Kita kehabisan sendok nih. Jadi makan kuahnya diuyup aja deh. Perut kenyang, hati pun senang. Ikuti terus perjalanan bersama Ijul Panjul ya. See you, bye-bye.